Sugeng dalu bolorak rekamannya rekaman kayak video lagi kita jumpa pasukan lagi lu si tak acoke tak penarke. Kali ini kita mungkin bahas nggak settingan dulu ya, melainkan jamur pada burung kenari pakai salep apa. Mas Dika bikin nggak, rekomendasi nggak? Oke, Mas Dika kasih solusinya. Kebetulan di markas ada satu burung atas nama tali pusar yang kemarin kita project untuk OB kan, burungnya unboxing terus tak perkenalkan buat teman-teman. Habis itu kita garap OB, habis itu burungnya sekarang udah enak, cuma belum kita pelatih di gantangan, belum bisa waktunya. Ini lho kalian ini lho belum coba, makanya ngeri-ngeri tak aku nih, makanya latih dewi gak bisa Mas Dika isi dewi. Jadi cuma satu orang yang bantu di Ajis, itu pun juga belum kita project mateng, masih kita apa itu untuk ke depan, jadi masih repot. Jadi yo untuk settingan, kok setting apa ya, video di gantangan, perkembangan dan sebagainya, ya pelan-pelan ya. Balik lagi di jamur tadi bolo. Lah jamur ini subscribe sih gue. Enggak kita bahas. Subscribe sih teman-teman ya. Yang bahas ya, jadi durasinya yang mudah-mudahan nanti nyampe bolo. Kebetulan Mas Dika itu sekarang sudah produksi untuk yang permasalahan pada kaki burung kenari bolo, baik jamur, flag atau kerak yang udah begitu kandel. Itu pakai salep ya, bukan obat tetes. Kalau obat tetes itu ada dua fungsi, untuk dalam sama luar. Kalau dalam itu biasanya sering diangkat, atau apa ya, ibaratnya itu nggak ada gejala dia, nggak ada benjolan dan sebagainya lah. Kasat mata cuma diangkat, tapi darahnya itu ngalir tetap bagus gitu loh. Jadi dia putih kasat matanya di kaki, cuma diangkat. Nah itu pakai cair. Kalau untuk jamur, flag, terus apa ya, ngerak, jadi udah kayak tupai itu loh sisinya. Terus jadi ini jamur lah bolo. Itu kan sangat-sangat dilihat nggak enak satu kalau kita. Kedua sangat-sangat gak nyaman ketika digantangan. Nanti yuk diangkat kuyunan kok. Gunggu tulanan lah mesti kok. Lah pernah mana stabil kan riwil bol. Lah tak kayak solusi nih. Gilu salep ya. Ambibi iki lu barang bol. Nah rakyat tak bolu nak nenggo nopo jeneng yo. Lah model kayak gini. Tak kelihatan ya. Saya bentar bol. Agak sini. Wah, gak kelihatan aku loh. Pokoknya salepnya kayak gini. Salep ambibi. Masih banyak yang salah pakai salep bukan ambibi. Saya Mas Dika mewakili tim ambibi beserta manajemen. Salep ambibi gitu. Ya, ini eneng aku pas live TikTok. Mas opo ya aku lali namanya. Mas apa ya, pokoknya dari Blok Barat, dia udah pesan Mas Dik, coba fotokan Mas, tak gituin, tak balas gitu. Loh itu salepnya siapa? Salep ambibi, oke. Lah bedanya kalau salepnya tempat di kita itu tidak panas bolo, adem. Nanti videonya ini tali pusar ngasih kayak gitu aja. Ini tali pusar ini jamurnya udah kandel bolo. Nanti kita kasih
perkiraan Mas Dika mau ngasih sekitar 2 hari sekali dulu lah ini. Cuma ya nggak mesti lah, ya minggu ini 2 hari sekali, minggu depan mungkin 3 hari sekali, karena karena jamurnya udah kandel banget ini bocah. Apakah bisa rontok? Nanti ikuti aja perkembangannya ke depan. Untuk saat ini Mas Dika mau perkenalkan ini jamur ini loh ya, ini salepe. Dulu nak terkenali amfibi kan pakane toh, sama materi-materi ini, prospekane. Sekarang kita juga bisa produksi, yaitu untuk permasalahan kaki. Sebenarnya udah banyak bolo produknya, tinggal teman-teman cari wahai, cari ke Mas Dika, tak rekomendasikan. Cuma kebetulan untuk yang salep ini belum Mas Dika bungkan, jadi sekarang waktunya buat teman-teman. Kenapa? Delalah ya ini pas kejadian kayak tali pusar ini bolo, jadi momennya pas. Nanti kita lihat bareng-bareng hasilnya bolo gitu. Video ini tayang, ini pemberian pertama juga. Nanti setelah mungkin dengan kondisi seperti itu tadi, kita lihat 3-5 kali pemberian dulu ya, nanti hasilnya kayak apa ya. Ya mungkin 5 lah ya, kita bikin 5 ya lor ya, 2 hari sekali 5 pemberian, karena dia udah kandel banget toh. Di video yang depan tadi kan teman-teman bisa lihat seperti itu, nanti kita lihat 5 hari ke depan kayak apa ya hasilnya, nanti baru finishing. Buat teman-teman yang mau CO dulu, di komen di paling atas dulu, data asipin toh, belanjanya di situ ya, belanja di situ. Terus sama teman-teman tuh komen di video, ini video kan tayang, nanti komen oh kota mana sih mau dicari, karena di Jawa Timur tuh udah menyeluruh belum, mulai dari Mojokerto, Sidoarjo, Pasuruan, terus Bali, terus mana lagi yo, Surabaya, terus perbatasan Madura, terus mana lagi ya, gua sampai lupa, Bondowoso, Bojonegoro, jadi sudah hampir menyeluruh. Jadi yang belum tuh kayak Malang, Pemalang, terus Tulungagung itu belum. Dan sebagaimana dan sebagian yang belum mana lagi aku lupa, pokoknya nanti teman-teman bisa cek di deskripsi itu ada. Minimal itu yang sudah jadi agen. Nah, sing ora nang agen sing misalkan pengen tuku lah imo, maksudnya Mas Dika ning ngono. Balik lagi bolo. Ning kon apa jenenge? Jamur iki mau salep amfibi. Jadi yo aku ngeinfo konco gen golek gampang ya to ya. Cari ini mudah. Terus nah kedua nih aku yo apa ki promosi tata cara pakai ini. Itu cek bolo. Mungkin vlog-vlog kemarin kita tegang yo. Saya kira justru tegang ya bolo ya. Orang asik tegang ya. Vlognya ada saya kira guyon wae ya. Ayo tegang. Kenari kok tegang terus nu. Piu ya rada santai balik nih. Nah nak koyo ning tali pusar kuwi mau ya, video di depan tadi jenengan cek dulu, nanti dipakai 2 hari sekali ya. Itu cuma kalau nggak separah itu, cuma dia ibaratnya flag itu pakai wae 5 hari sekali bolo ya, makanya nggak usah pagi sama sore sekali tak wae, tinggal pilih antara pagi sama sore. Kalau Mas Dika pagi, iki sing paling momen yang bolo opo iku salep amfibi iki, misalkan kita kejadiannya kayak yang tali pusar ini jamur, apakah EF extra fooding stop Mas Dika? Tidak, yang sayurnya aja salah bolo. Jadi kayak sayur setiap hari dikasih toh, atau 2 hari atau 3 hari itu tetap dikasih, monggo nggak popo. Mandi nih monggo nggak popo, jemure monggo nggak popo, tidak dikurangi. Yang dikurangi hanya satu, yang mengandung protein, misalkan delala. Iki settingannya telur ya tuh ya. Lah aku dihentik kayak Mas Dika, dihentikan dulu itu. Cuma kalau yang selain settingannya telur, monggo digas bread gak apa-apa. Untuk urat merah, lah iki ngomongku gak eneng bolo gejala urat merah. Next tak bahas, aku yang duwe obatin nah, tapi beda dudu iki beda, pokoknya cermati dan pahami. Kaki urat merah dikasih salep apa bisa Mas Dika? Jawabnya Mas Dika tidak maksimal, sudah fungsinya sendiri-sendiri ya, salah buat jamur, buat flag dan sebagainya. Kalau untuk urat merah bengkak diangkat yo pakai yang cair yang di depan tadi jelas. Oke bolo itu ya. Next kita setelah 5 hari berarti kok 5 hari, 5 pemberian berarti 10 hari ya, 10 hari ke depan ya, kita upload lagi perkembangan tali pusar setelah pakai ini. Untuk saat ini kita
apa itu perkenalkan buat teman-teman. Gitu aja ya. Tetap semangat jadi terbaik dan yang terbaik bolo. Jolali. Iku-iku pedomane awak dhewe. Dadi senajan awak dhewe kuwi lagi garap wangen, koncone juara ora juara, koncone mana apa adia lah, iya step by step. Kabeh kuwi wis eneng dalane. Nek saya iki gak nyandak, challenge sik nggo sesuk. Sesuk gak nyandak, sesuk ben menang. Ngono kuwi lho. Dadi engko bakal ikuti alur. Sing penting kuwi mau. Iso dandani, iso golek, iso adol. Insya Allah kalian luar biasa. Kita aja buat pasangan gila gitu. Jangan lupa di CO, di Shopee Fanafa Julia 24 atau di Tokopedia Pusat Pakan Boyolali. Dan bisa dicek di komen paling atas. Selamat malam, bro.